Sussex. Sussex 的最永远的主耶稣，我们感谢你，你爱我们不离不弃，你爱我们流血生命。主耶稣，我们感谢你，每一次苦难你都帮助我们，每一次软弱你都管束我们，每一次跌倒你都扶持我们。感谢你的救赎，感谢你的慈爱，感谢你的怜悯。哈利路亚，我们来敬拜他。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哦，我感谢你主啊，哈利路亚，哈利路亚。
他永远与我们同在，哈利路亚。阿门。我们要一起来唱，无论遭遇何事。Thank you.
再唱何等美妙奇妙的神。我请弟兄姐妹大家想起来唱这首歌，I'm not afraid to die.
兄姐妹们，接下来我们要预备我们的心，我们要领受神的话语。没有一个忧患耶稣不能担当，没有一个痛苦耶稣不能背负。我们的主这么有丰盛慈爱的主，我们的主是呢那不离不弃的主。我们要一起来唱，你的爱终是不离不弃，
主耶稣不能担当，没有一个痛苦主耶稣不能背负，他的爱就是不离不弃。主耶稣他爱我们就爱到底。弟兄姐妹们，今天不管我们在什么情况下遇到什么事情，有什么疾病，我们要相信我们的主他永远与我们同在，他的恩赐来引领我们。弟兄姐妹们，我们要放下我们一切的重担和忧虑，心心专注有神的同在，我们的一路才有喜乐平安，苦难也可以过去的。现在我们要打开我们的心来领受他的话语，他的话语是我们就前的光，路上的灯，在我们生命的阶段，神的话语给我们的力量，求圣灵来引领到我们，让我们仍然依靠主，我们可以常常喜乐。哈利路亚，我们要再唱一个爱是重视不离不弃。哈利路亚，
亲爱的弟兄姐妹们，诗歌里面这样说，这世界虽有苦难，主耶稣是我们的避风港湾，他要给你平安，远远永远，深深的在我们的心中，远远永远的流入我们的心中。主耶稣给你平安。Oh.
我们低头祷告。那你带着这个巴拉的朋友们，在这个混乱的世界当中，主啊，我们实在是需要真正的平安。他们什么时候我们都跟他们一样是假的？但是真正的平安何在？那么他们样子生活呢？不可爱的。主啊，我们感谢你。完成的许可，因为我们可以认识你。可能看你比什么更难能看。在你里面才有真正的平安。hanya di dalam engkau barulah damai yang sejati. 我们感谢你赐给我们真正的平安。kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami damai yang sejati. 脱离，使我们可以脱离罪恶。agar kami bisa terbebaskan dari dosa. 成为神的儿女。menjadi anak Tuhan. 而且你一直与我们同在。dan engkau senantiasa beserta dengan kami. 直到永远。sampai selama-lamanya。在这个时刻，我们要一起来默想，来思想你的话。Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangkan hati kami. Agar kami lebih lagi mengerti firman Tuhan. Agar kami lebih lagi mengenal Tuhan. Lebih lagi percaya kepada-Mu. Tuhan tolonglah kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. 弟兄姊妹平安。Amin. Saudara ada damai sejahtera? Ya, ingat mah. Damai sejahtera. Amin. Kasih itu. Amin. Puji Tuhan. Damai yang sejati sesungguhnya datang daripada Tuhan Yesus. Nah, saya tidak berjanji dengan paduan suara Mandarin. Tadi begitu saya naik ke lantai 9, saya mendengarkan dari mana, dari ada pujian yang begitu merdu. Saya pikir ada paduan suara dari Taiwan. Puji Tuhan. Sebetulnya pujian tadi tidak kita janjikan, tetapi sungguh bertepatan tema yang saya akan bawakan sama seperti ini. 我们打开约翰福音十九章。Mari kita buka Yohanes pasal 19. 约翰福音十九章二十八节到三十节。Yohanes pasal 19 ayat 二十八到三十。28 sampai 30。带圣经的可以自己打开自己的圣经，手机里面有圣经的也可以打开，因为这三节经文真的是很宝贵，但每一节经文都很宝贵，但这三节我觉得给我们。Kalau yang membawa Alkitab silakan buka. Kalau yang membawa HP mungkin buka HP-nya saja, karena tiga ayat yang kita akan bacakan begitu bernilai harganya. Sebetulnya semua daripada Alkitab itu bernilai harganya. Yohanes pasal 19 dari ayat 28 sampai 30. 找到了会中文的跟我一起念，然后会英文的可以一下子跟杜弟兄一起念。Pertama dibacakan dulu dengan bahasa Mandarin. Mari baca sama-sama dengan Guru Jio Jenny. 约翰福音十九章二十八节，我们开始。这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：“我渴了。”有一个器皿盛满了醋，放在那里。他们就拿海龙沾满了醋，绑在牛膝草上，送到他的口。耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付神。Yohanes pasal 19 ayat ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam Alkitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak ibu saudara, kalau saya pada saat Yesus mati di kayu salib itu ada di sekitar Yesus dan saya menatap kepada kematian Yesus itu, saya akan sangat terheran-heran.
说成了。Bagaimana mungkin seorang yang sudah akan mati, bahkan mati di atas kayu salib, masih bisa berkata, sudah genap. Sudah, bukan wanlah. Bukan dikatakan sudah genap, bukan aduh, sudah habis. Sudah genap dengan sudah habis, itu sama sekali berbeda ya. Mungkin kalau ada seorang tua yang sudah agak beranjak usia dengan susah payah bertahun-tahun dia telah menabung sehingga dia begitu hasil tabungannya telah mendirikan satu rumah tapi ada satu kebakaran yang besar datang dan menghabiskan rumah itu dan dia akan berkata habislah. Tapi Yesus tidak berkata habislah, tetapi dia berkata genaplah. Jadi kata genaplah yang dia pakai di sini bahwa sekali genap akan genap selama lamanya tidak akan terulang. Nah, dia memakai kata Greek itu bahwa tetelestai. Dia tidak sembarang memakai kata itu. Nah, kalau mungkin ada seorang perajin yang akan mengukir satu ukiran yang begitu bagus. Mungkin kesulitannya cukup tinggi. Nah, mungkin dia telah mengukirnya berbulan-bulan dan akhirnya selesai. Nah, terakhir dia akan berkata selesailah. Ini adalah perkataan seruan kemenangan. Bapak ibu saudara, kita semua saya rasa pasti berpikir pada akhirnya kita seharusnya menang, bukan? Kita ingin menang. Nah, kita tentu berharap bisa berhasil. Apalagi kalau kita mau sepanjang usia kita akhirnya kita akan sukses. Bagaimana pada akhir kehidupan kita kita bisa menyelesaikannya dengan penuh kesuksesan? Bapak ibu saudara, kata tetelestai yang selesai maksudnya itu cuma ada tercatat dua kali di dalam ayat. Dan dua kata yang ada di Alkitab ini persis di dalam tiga ayat yang kita baca tadi. Yang pertama ada di ayat ke-28. Yang pertama adalah ayat ke-28. Dan yang pertama bahwa Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Ini yang pertama dan kedua kalinya ada di ayat ke-30. Lalu Yesus sesudah itu yang berkata selesai. Di dalam dalam perkataan dua kali ini di antaranya masih ada satu peristiwa kecil. Jadi di antara dua kali perkataan selesai yang mana sesungguhnya telah selesai? Mengapa harus dua kali? Bagi saudara coba kita lihat ayat ke-28. Jadi Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Apa itu segala sesuatu? Yaitu ya segala-galanya, segala sesuatu lah. Apa itu? Yaitu 父交托给耶稣, 让耶稣完成的所有事, 都已经成了.
yaitu apa tugas yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Yesus telah menyelesaikannya. Dia telah mengabarkan tentang kedatangan kerajaan Allah. Dia telah mengobati yang sakit, mengusir iblis dan membangkitkan orang mati. Dia telah memberitahu kepada orang bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan dia adalah Mesias itu. Semuanya telah diselesaikan. Jadi selesai yang dimaksudkan itu ada seruan kemenangan. Ini sesuatu yang agung sekali. Proklamasi agung. Tetapi mengapa harus diulang kembali di ayat 30? Jadi yang pertama di ayat ke-28 dinyatakan bahwa karya penebusan itu telah tiba. Jadi kemuliaan yang paling besar yang bisa dirasakan oleh satu manusia yaitu bahwa dia telah dilepaskan daripada sergapan iblis, saatnya telah tiba. Ada yang berkata bahwa perjalanan dari Jakarta ke Bandung memerlukan 3 jam, bukan? Tapi saya pernah satu ketika ada perjalanan dari Bandung ke Jakarta memakan waktu 6,5 jam. Pada semua bilang, wah kasihan sekali. Jadi engkau tahu kan kondisi keadaan Jakarta. Sebetulnya perjalanan dari jalan tol sampai ke pinggiran tol Jakarta itu 3 jam, tetapi dari pinggiran tol Jakarta itu sampai ke rumah saya membutuhkan 3,5 jam. Nah, itu semua macet. Jadi pada saat mobil masuk kepada lorong jalan saya itu, kira-kira jaraknya masih 30-40 meter dari rumah saya. Kita semua berkata, aduh, akhirnya sampai di rumah. Sebetulnya sudah sampai kah? Sebetulnya sudah tiba di persimpangan rumah, jalan rumah kita. Tapi saat tiba di dalam rumah itu, ya hampir sudah saatnya tiba. Nah, inilah ayat ke-28. Jadi pada ayat 30 dia menyatakan bahwa seutuhnya, segala-galanya, seluruhnya telah selesai. Begitu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, tapi apa yang mengherankan, di antara kedua selesai ini masih ada satu peristiwa yang kecil. Apa itu? Dia memerlukan air untuk diminum. Di dalam seruan kemenangan yang begitu mulia, dia dua kali menyerukan kemenangan itu, tetapi dia masih meminta air kepada orang untuk minum. Ini sebetulnya hal yang sangat kecil, bukan? Mengapa Yesus masih meminta air kepada orang untuk diminum? Ada yang berkata bahwa dia hausnya bukan main. Tentu demikian, karena kebanyakan orang yang sudah disalibkan di kayu salib itu mereka sangat haus. Dehidrasi luar biasa. Jadi ada satu jenderal dari Turki ya. Dia kalah dalam medan pertempuran, kemudian dia disalibkan.
Pada saat dia disiksa, bahkan dipaku di atas kayu salib, satu kata pun tidak keluar dari mulutnya. Tetapi pada saat dia disalibkan di atas kayu salib, dia hanya berseru satu kata. Air. Seberapa sakitnya dia masih bisa bertahan, tetapi kehausannya itu dia tidak bisa tahan sampai dia berseru air. Tuhan Yesus pun telah mengalami penderitaan ini berjam-jam. Sebetulnya kalau Yesus menginginkannya, dia tidak perlu meminta air. Dia secara langsung menyerahkan nyawanya kepada Bapa Surgawi. Apa itu sudah selesai semuanya, bukan? Mengapa masih harus meminta air kepada orang? Bahkan mereka tidak memberikannya Coca-Cola atau lemon teh. Apa yang mereka berikan? Asam. Cuka. Anggur asam itu enak ya? Tidak. Kenapa harus tetap menderita di atas sana? Yohanes memberitahukan kita. Supaya benarlah semuanya yang ada terus tertulis dalam kitab suci. Hal ini pernah tercatat di Mazmur bahwa pada akhirnya orang akan memberikan dia anggur asam. Pada saat itu Yesus begitu menderita dan dia sedang menyelesaikan karya yang begitu agung. Hal yang begitu kecil, hanya meminum air. Kenapa dia tidak selesaikan? Dia tetap mau selesaikan. Mengapa demikian? Sebetulnya kalau kita perhatikan, Yesus seumur hidupnya dia melakukan hal yang sama. Dia dengan setia menyelesaikan firman Tuhan. Oleh karena itu, pada akhirnya dia bisa berkatakan telah selesai. Jadi kalau kita mau tahu rahasia kemenangan Yesus sebetulnya itu apa? Yaitu kesetiaannya. Yaitu kesetiaannya. Seumur hidupnya dia setia sampai pada puncaknya di atas kayu salib. Oleh karena melalui kesetiaannya, akhirnya karya penebusan ini bisa diselesaikan. Oleh karena kesetiaannya, dia telah meninggalkan kemuliaan surga untuk datang ke dunia ini. Oleh karena kesetiaannya, dia dilahirkan di dalam kandang binatang. Bahkan sampai bisa disalah taksir seolah-olah sebagai anak haram. Ini oleh karena hanya ingin menyelesaikan firman Tuhan. Pada saat di Getsemani, dia ingin menghadapi tantangan yang begitu berat. Dia tetap dengan suci berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa-lah yang jadi. Oleh karena kesetiaannya, agar kita orang yang berdosa ini dapat diselamatkan. Bapak-Ibu Saudara, coba kita renungkan, kalau
Kita ambil contoh pada saat dia mungkin disalibkan. Kemudian ada orang menertawakan dan mengejek dia bahwa kalau sungguh Mesias mau turun dari atas kayu salib. Coba kalau umpamanya itu saya turun atau tidak? Apa saya turun? Mungkin tidak turun ya. Bukan karena tidak mau turun, tapi tidak bisa turun. Coba kalau kita pikirkan kalau Yesus mau turun sebetulnya mudah apa tidak? Sangat mudah. Pada saat itu dia harus mengalami penderitaan yang begitu berat. Ya, kita tahu bahwa dia bukan hanya Allah yang seutuhnya, tetapi dia juga manusia seutuhnya. Kalau umpamanya Yesus sungguh-sungguh turun dari atas kayu salib, apa yang terjadi? Kau dan saya habislah. Kita sudah hilang pengharapan karena dosa kita sudah tidak bisa diampuni. Tapi kita lihat Yesus setia sampai mati. Karena kesetiaannya dia menyelesaikan setiap pesan daripada Allah Bapa. Oleh karena dia mentaati semua daripada pesan Bapa, dan dia juga setia terhadap kita. Kesetiaannya pada kehendak Bapa. Isaya 49 15:15，我们一起来读：富人怎能忘记他吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子呢？岂或有忘记的？我主神，你不忘记你。 Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Mungkin ada beberapa ibu yang memang betul bahkan anaknya sendiri dia sudah tidak mau. Sesungguhnya kalau itu pun terjadi, Allah tetap inilah kasih Tuhan. Ya, selama-lamanya tidak akan meninggalkan kita. Pada saat saya sudah hampir menyelesaikan sekolah teologi saya, saya ada di Kalimantan Utara sekarang, yang di Tarakan di situ praktek setahun. Saya di situ mulai satu ibadah konsel Mandarin. 然后那个时候呢，有一个姊妹送给我一个小礼物，就挂在墙上，写了一句话：神的约，他肯定会成全的。啊，jadi ada seorang ibu dia memberikan saya satu pepatah tulisan bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti digenapinya. Janji Allah selalu digenapi. Itu很简单的一个。 Dalam masa praktek saya itu terus saya perhatikan bahwa ada semacam ada benjolan di timbul di dalam tubuh saya. Dan dokter di situ berkata harus dioperasi. Di sana fasilitas kedokteran saat medis itu sangat sangat parah. Kemudian saya mengambil keputusan untuk kembali ke Jakarta untuk beroperasi dan minta cuti 1 bulan. Tapi saya sendiri juga, ya,
Tuhan, 我很想到北京手术。 Tapi dalam hati saya berkata bahwa Tuhan, saya sebetulnya pengen ke Beijing untuk melakukan operasi. Tapi dalam hati berpikir, ongkosnya, uangnya dari mana? Tapi sangat mengherankan, Tuhan membuka jalan bagi saya telah mempersiapkan tiket untuk ke Beijing. Kalau Beijing 做手术的时候呢，发现 这个肿块原来是恶性肿瘤。 Jadi sampai di Beijing kemudian dioperasi dan ditemukan bahwa benjolan tadi itu adalah semacam kanker ganas. 乳腺癌二期。 Dan stadium kedua. 一下子回不去了。 Nah, oleh karena kondisi itu sudah tidak bisa pulang. 那个时候呢，说实话，我有三件事情是我担心。 Tapi sesungguhnya saya dengan berkata jujur pada saat itu saya ada tiga hal yang saya sangat khawatir. 我不怕死, saya tidak takut mati. 因为我知道我如果哪一天走了，我确实知道我可以与主同在天堂。 Karena saya tahu pada hari saat saya mati saya pasti akan bersama dengan Tuhan di surga. 但是呢，我担心的呢，我面临这些化疗什么，我真的有力量吗？ Bahwa saya mengalami di dalam untuk supaya ada kemo yang menjalankan ini, apakah saya mampu secara kesehatan? Yang kedua, saya khawatirkan biaya dari mana? Saya khawatirkan bahwa the council yang saya baru adakan di Tarakan itu baru mulai beberapa bulan dan juga jemaahnya tidak terlalu banyak. Apakah harus tutup council itu? Tapi Allah setia adanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Jadi dengan singkat saja bahwa kemo itu dilalui beberapa kali bahwa sungguh saya sudah tidak sanggup lagi, tidak tahan lagi. Saya tinggal di lantai 22 seorang diri. Jendela dibuka dengan lebar-lebar. Beberapa kali bahkan saya berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau jemputlah saya ke surga. Jadi di Beijing kemo itu saya hanya seorang diri, hanya jemaat yang menemani saya. Setiap kali saya sudah tidak sanggup, Tuhan memakai cara-cara memberikan saya kekuatan kembali. Pada satu ketika saya berseru, Tuhan saya sudah tidak sanggup, tiba-tiba masuk SMS. Waktu itu belum ada WhatsApp, hanya SMS. Jadi SMS ini dikirimkan oleh seorang saudara dari Indonesia dan bahkan sebelumnya beberapa hari dia sudah mengirim SMS kepada saya. Jadi isi daripada SMS itu persis apa yang saya butuhkan. Saya sambil membaca sambil terharu dan meneteskan air mata. Saya berkata kepada teman saya ini, terima kasih beberapa hari yang lalu engkau sudah SMS ke saya, kenapa hari ini SMS lagi? Dia berkata, saya pun sungguh tidak tahu, tetapi saya merasa saat ini saya sungguh harus mengirim kembali kepada kamu. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu saya sungguh sudah tidak bisa tahan lagi. Masalah keuangan, ada suatu ketika saya tidak sampai ada satu dolar, satu yuan ya. Bersyukur masih ada kartu untuk transport umum.
Jadi setelah membayar biaya di rumah sakit, saya untung masih ada memiliki kartu bus itu sehingga saya masih bisa pulang ke rumah. Jadi untuk pengobatan yang untuk besok saya sudah tidak memiliki biaya. Tapi saya naik ke atas bis saya dengan penuh damai sejahtera. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan sudah selesai ya, sudah habis. Jadi ini betul-betul habis ya. Tapi hati saya penuh dengan kedamaian. Jadi perjalanan dari rumah sakit ke rumah saya itu memakai bus memerlukan waktu 1 jam. Di tengah perjalanan ada yang telepon ke saya. Ini ibu Yeni Kasim. Dengan bahasa Indonesia dia berkata, ini ibu Yeni Kasim. Saya berkata, iya benar. Orang Indonesia. Kalau bukan orang Indonesia, mana saya bisa bahasa Indonesia? Dia berkata bahwa dari tadi kita mau transfer masuk ke saudari, tetapi kenapa tidak bisa masuk ya? Maksud saya? Saya berkata, siapakah Anda? Kemudian setelah berkata kanan kiri, dia berkata bahwa kamu tidak tahu kami siapa. Setelah dengan berbata-bata kata, saya langsung berpikir, oh iya, rupanya saya telah mengganti nomor rekening baru karena yang lama kartu saya telah hilang. Saya dengan terpata-pata saya baca ulang rekening baru saya kepada mereka. Kemudian tutuplah teleponnya. Belum sampai juga ke rumah. Saya ini juga cukup bandel ya, bahwa saya tahu bahwa kalau transfer uang dari Indonesia memerlukan beberapa hari, dan bahkan saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya tadi titip orang beli apel dan orang ini cukup miskin ya, jadi tidak mungkin saya tidak ganti kalau dia beli apel itu. Apa yang harus dilakukan? Bus itu belum sampai ke rumah. Kemudian masuklah SMS. Uang telah masuk ke rekening. Cukup saya untuk sampai bertahan 6 bulan. Tuhan itu setia adanya. Dan kemudian saya khawatir juga tentang komisir yang Mandarin yang ada di Indonesia. Apakah sungguh harus ditutup? Siapa akan melayani? Namun akhirnya dari Sekolah Teologi Bandung mengirim seorang guru dari mahasiswa untuk praktek dari China ke sana. Kemudian beberapa saudara seiman mereka pun ikut untuk melayani. Jadi demikianlah telah berlalu, bahkan di bulan Agustus yang lalu saya kembali ke Tarakan untuk kembali memperingati 10 tahun pelayanan di Tarakan. Siapakah yang memimpin ibadah yang ada di Tarakan ini? Mereka berkata, oh, perintisnya Ibu Yeni. Saya berkata, bukan. Itulah Tuhan yang lakukan. Tuhan itu adalah setia adanya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Allah,
Janji Allah selalu digenapi. Dan begitu saya kembali ke tarakan, begitu masuk ke kamar saya setelah saya mengalami kemo itu, saya melihat janji Allah itu selalu digenapi. Ya, sorry. Ya. So, you know, itu saya langsung berdiri di tanah. Saya berdiri di tanah, saya berkata, "Ya, Tuhan, Engkau pendeng sepenuhnya. Janji Allah itu pasti digenapi." Amin. Amin. Jadi saya berlutut dan berkata demikian. Bapak ibu saudara, apapun yang kita hadapi, bagaimanapun berantakannya dunia ini, kita lihat beberapa dua hari yang lalu terjadi gempa bumi dan tsunami. Nah, kita juga tidak tahu tahun depan 2019 Indonesia akan menjadi bagaimana. Tetapi ada satu yang pasti. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan melupakan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tidak berkata bahwa perjalanan kita akan penuh dengan yang mulus saja. Tuhan tidak berkata demikian. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Pada saat engkau menghadapi pencobaan, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan bersama dengan kita sampai selamanya. Dia tidak akan meninggalkan kita, karena Dia adalah Allah yang setia. Bapak ibu saudara, pertanyaannya bukan apakah Tuhan tidak setia dengan kita, tapi apakah kita setia kepada Tuhan? Nah, kalau kita coba bayangkan hubungan kita dengan Tuhan seperti sepasang muda mudi yang bermesraan. Jadi kalau pertama kali mungkin mereka berpacaran, mungkin mereka nyanyikan itu adik atau abang ya, bahwa segala sesuatu itu seperti padang gunung yang indah. Cintanya itu begitu dalam, seperti padang gunung. Kita tahu lanjutannya. Mungkin setelah 3 bulan yang wanita mungkin sudah jalan dengan orang lain. Mungkin yang jadi pacar lakinya ini akan sangat sedih. Tetapi setelah 2-3 hari wanita itu dikembali ditinggalkan oleh orang lain. Kemudian wanita itu kembali kepada yang sang lelaki berkata, "Abang-abang, saya telah salah." Mari kita mulai kembali lagi, kita mulai kembali lagi. Tetapi kemudian abang ini dengan sangat baik hati dia berkata, "Baiklah, baiklah, jangan ada diulang lagi ya." Dua bulan kemudian ada seorang pemuda tampan kemudian menarik si wanita ini lagi. Dia pun ikut kepada pria tampan tadi, tetapi kemudian beberapa saat dia ditinggalkan lagi. Dia berkata, "Abang-abang, saya sungguh sekarang tahu bahwa hanya engkau yang mengasihi aku. Ampunilah saya bersumpah tidak akan terjadi ke lain kali." Kemudian si pria ini melihat bahwa wanita ini sudah meneteskan air mata. Baiklah, hanya kali ini saja ya. Tetapi beberapa saat lagi kembali bersama orang lain. Kalau engkau adalah pihak pria itu atau mungkin anakmu, apa yang kau katakan kepadanya? Bagaimana? Mungkin akan ditendang satu kali dan sudahlah.
Bapak Ibu Saudara, apakah kita terhadap Tuhan seringkali terjadi demikian? Kita beberapa kali berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sebetulnya melihat Engkau, tapi sebetulnya kita lihat kepada yang lain. Hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini sebetulnya sudah saat kebaktian, tetapi jam 3 ada yang telepon, mari kita ke satu tempat, di situ ada sesuatu yang baik untuk dilihat dan enak untuk dimakan, kita pilih yang mana? Bangun pagi sebetulnya ingin punya saat teduh untuk berdoa dan membaca Alkitab, tapi begitu buka HP ada 30 WhatsApp, yang mana terlebih dahulu dilihat? Begitu keluar dari Central Park, kita dihadang atau dilewati oleh ya disodok sama mobil lain, mungkin kita keluarkan kata-kata serapah seperti kebun binatang. Bapak Ibu Saudara, kita berkata kita mengikuti Tuhan, tapi hati kita sungguhkah kita setia kepada Tuhan? Apa mungkin kita seringkali justru berjalan bengkok keluar dari Tuhan? Mungkin kita hitung beberapa kali kita tidak setia kepada Tuhan. Hanya untuk hari ini saja perbuatan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ada berapa kali? Tapi yang sangat mengherankan saya, tetapi Allah tetap setia adanya. 提摩太后书第二章十三节。ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat 13. 我们纵然实心，他仍然是可信的，因为他不能背负他自己。 Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 弟兄姊妹，我们是谁呀？知道创造天地万物的神需要忠心于我们呢？ Bapak Ibu Saudara, siapakah kita sampai Tuhan Allah pencipta alam semesta ini mau setia kepada kita? Umpamanya bumi ini seperti bola basket, dan kita berapa kecilnya di atas bumi ini? Mungkin lebih kecil daripada semut. Tidak usah dibandingkan dengan matahari. Nah, Tuhan sepatutnya tidak harus setia kepada kita. Nah, kita umpamakan seorang anak kecil. Dia mendapat satu ya ulat ya. Ya, kalau umpamanya satu anak kecil dia mendapatkan keong. Dia berkata, ayo keong ya, setiap kali sehari tiga kali saya makan, saya akan memberimu makan juga. Sarapan pagi, makan dia juga berikan makanan, terus makan siang, makan malam juga berikan makanan. Jadi beberapa hari kemudian dia bermain di rumah teman, kemudian ibu daripada temannya berkata, sudahlah makan siang di sini. Tetapi justru pada saat itu dia lupa memberi makan kepada keong tadi. Dan kemudian pada malam harinya dia memberi makan kepada keong. Apakah ada orang akan menuduh dia bahwa engkau telah berdosa, engkau tidak memberikan makan kepada keongmu?
engkau tidak setia kepada keongmu. Memang. Apa ada bisa orang menuduh dia begitu? Engkau harus dipenjarakan. Kita berkata, wah ini sangat lucu. Nah Tuhan itu sepatutnya tidak harus setia kepada kita. Jadi kita lihat di ayat ini bahwa jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Siapakah kita ini sampai Tuhan mau setia kepada kita? Namun demikianlah Tuhan kita. Dia tidak akan tidak setia. Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan melepaskan kita. Namun juga justru sebaliknya, kita berulang-ulang kali menyakiti hati Tuhan. Namun demikian Tuhan tetap setia kepada kita. Bapak ibu saudara yang terkasih, kasih inilah yang kita butuhkan. Inilah kasih dari kayu salib. Sekalipun kita telah gagal, dia tetap menerima kita apa adanya. Inilah kasih kayu salib. Orang Tionghoa berkata, tidak ada kasih yang tanpa sebab. Tidak ada kasih yang tanpa syarat yang menerima kita apa adanya. Tetapi kasih daripada kayu salib adalah kasih yang demikian. Dia seutuhnya menerima kita apa adanya. Kalau akan menuruti kesetiaan kita, Tuhan sudah meninggalkan kita dari jauh-jauh hari. Kenyataannya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kasihnya adalah kasih yang tanpa syarat. Bapak ibu saudara di dalam Tuhan, dalam dunia bisa ada kekacauan. Mungkin juga krisis ekonomi. Mungkin juga goncangan politik. Mungkin juga bencana alam. Ini semua menjadi tidak pasti. Tetapi yang pasti adalah satu hal. Kasih daripada salib. Dia tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa mengandalkan dan percaya kepadanya. Pertanyaannya, apakah kita setia kepada Yesus? Kalau Yesus telah begitu setia mati bagi kita di atas kayu salib, apakah kita juga mau setia kepada Tuhan? Meneladani kesetiaan Yesus. Dan dengan segala-gala yang kita punya, kita setia kepada Tuhan. Nah, kalau kita berkata kita mau setia, apa yang harus kita lakukan? Di 2000 tahun yang lalu di Alkitab pun tercatat adalah seorang yang ahli Taurat menanyakan kepada Yesus bahwa yang perintah mana yang paling penting. Yesus yang pertama, Yesus berkata engkau harus dengan segala, dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh kekuatan, seluruh yang ada pada padamu. Yang kedua, yaitu engkau harus mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita bisa melakukan kedua hal ini,
Jadi kita setia kepada Tuhan dan mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Itu berarti bahwa kita sudah bisa melakukan segala-galanya. Di Pulau Sulawesi Tengah ini telah terjadi gempa yang begitu besar dan tsunami. Ini juga kita bisa ambil kesempatan ini untuk menyatakan kasih kita. Mereka memerlukan pertolongan kita. Di sekeliling kita mungkin banyak orang. Perlu kita kasihi. Melalui mengasihi orang lain. Juga menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Mengakhirinya saya akan membawa satu cerita. Ada satu ketika peperangan antara Tiongkok dengan Jepang. Jadi tentara Jepang membakar satu desa. Semua yang ada di dalamnya dibunuh. Namun ada seorang anak kecil melarikan diri. Kemudian dia ditolong oleh tentara Tiongkok. Kemudian anak yang 7 tahun ini bertumbuh besar bersama dengan tentara Tiongkok. Jadi oleh karena dia masih kecil, jadi orang tidak curiga, kemudian mengutus dia untuk mengirim surat. Dia lakukan hal itu dengan baik. Dia selalu berlari dengan cepat. Dan pasti menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian pemimpinnya suatu ketika panggil dia, mari sini, engkau mengirim surat ini kepada om yang di sana. Nah ini harus cuma serahkan ke dia dan ini sangat penting sekali dan harus segera engkau kirimkan, tidak boleh kepada orang lain. Baik, saya akan menyelesaikan tugas ini, dia pun lari. Tapi begitu dia lari tidak begitu jauh, kakinya, pergelangan kakinya digigit oleh seekor ular. Itu adalah ular berbisa. Nah, sebetulnya kalau dia kembali ke tempat yang semula, dia mungkin masih ada waktu. Tetapi dia berpikir bahwa surat ini sangat penting. Dia terus berlari. Nah, tapi semakin tidak sanggup lagi, dia lompat satu kaki demi satu kaki. Dan kemudian sama sekali sudah tidak sanggup lagi, dia kemudian merangkak. Dan kemudian bagian bawah tubuhnya sudah tidak ada perasaan lagi, dia tetap memakai kedua tangannya untuk merangkak. Kemudian sudah hampir tiba dan dia harus menyeberangi satu sungai kecil. Nah, kemudian berupaya untuk turun, nah, akhirnya dia turun ke sungai. Kemudian berenang menyeberangi. Tetapi masih harus menanjak. Dan dia kemudian memakai kedua tangannya yang masih bisa bergerak untuk tarik akar-akar pohon itu. Akhirnya dia pun naik ke atas daratan. Dan akhirnya tiba. Dan memberikan tenaga terakhirnya, menyerahkan. Mengetuk pintu. Dan kemudian orang yang membuka pintu itu persis orang yang dia cari. Dan dia menyerahkan surat itu. Dia
Dia ditanya oleh orang yang buka pintu tadi setelah menceritakan apa yang dialami, dia berkata bahwa engkau begitu terluka, mengapa engkau tidak kembali sebelumnya? Dia berkata bahwa pasukan tentara telah menyelamatkan saya berhutang nyawa kepada pasukan tentara. Saya akan menyelesaikan tugas yang diserahkan oleh pasukan tentara kepada saya. Nah, itulah perkataan dia yang terakhir. Bapak dan saudara di dalam Tuhan, Tuhan telah mati kita di atas kayu salib. Dia setia sampai mati, mengasihi kita. Kemudian dia bangkit dan telah mengalahkan maut. Dia tetap setia untuk kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau Tuhan Yesus begitu setia kepada kita, apakah kita bersedia setia kepadanya? Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kita menyanyi satu pujian, satu
setelah kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah sobat kita yang paling setia. Setelah mempunyai memiliki Tuhan, apa yang kita perlukan lagi? Apa yang perlu kita takutkan? Kita bisa menyerahkan segala perkara yang kita khawatirkan, sekarang kita serahkan kepada Tuhan. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sama seperti di atas kayu salib, dia tetap setia untuk menyelesaikan setiap perkataan daripada firman Tuhan. Sampai saat ini dia tetap setia. Dan janji Allah tidak pernah akan gagal. Kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, Dia bahkan mati bagi kita di atas kayu salib. Apakah kita setia kepadanya? Mungkin seringkali kita tidak setia. Namun dia tetap setia kepada kita. Dia tetap tidak akan meninggalkan kita. Apakah kita bersedia berkatakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau setia kepada-Mu. Tolonglah saya orang yang lemah ini. Dia adalah Allah yang bangkit, Dia sanggup menolong kita. Dia sampai saat ini tetap bersama kita. Dia mau menolong kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sampai Engkau begitu setia kepada kami. Sebetulnya kita sangat tidak layak, tapi Engkau tetap setia kepada kita. Tuhan, kalau kita senantiasa seringkali tidak setia kepada-Mu, Tuhan ampunilah kami. Tolonglah kami agar kami sanggup tetap setia kepada-Mu. Karena Engkau Tuhan yang setia. Tuhan, walaupun di dunia ini penuh dengan kesusahan, tapi Engkau adalah tempat pertolongan, menyembunyikan kami. Di dalam Engkau kita ada pertolongan. Kita tidak perlu khawatir ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Engkau beserta dengan kami. Engkau pasti membuka jalan kami. Engkau pasti menambahkan kekuatan kepada kami. Karena Engkau Tuhan yang setia. Kami bersyukur pada-Mu ya Tuhan. Salib telah memperlihatkan kesetiaan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Demikianlah doakan di dalam nama Yesus. Amin.